Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Adler di Ngopi Bur. Nah, kali ini kita akan melanjutkan tutorial di sesi sebelumnya. Di sesi sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana menginstal dan setting code igniter. Nah, di tutorial ini kita akan membuat website menggunakan code igniter dan juga nantinya kita akan membuat aplikasi menggunakan Flutter. Nah, untuk membuat website menggunakan code igniter, pertama-tama kita akan membuat tampilan website itu sendiri. Nah, kita mulai dari halaman home atau biasanya disebut juga dengan beranda. Nah, di sini saya sudah buat tema yang aktif, itu saya sebut nama temanya tuh Melati. Jadi kita buat dulu folder tema Melati itu di dalam folder public, kemudian themes front end. Nah, di sini kita buat folder tema Melati ya. Di sini kita buat Melati, kemudian di dalam folder Melati kita akan buat file bernama home. Ini filenya bernama home, kita kasih nama home.php. Nah, kemudian kita arahkan indeksnya itu, return view-nya itu ke home. Kita share. Kita coba buka di browser. Jadi sini kita coba buka. Masih kosong ya, karena kita belum menulis kode di dalam file home.php. Nah, untuk membuatnya pertama kita buka Bootstrap dulu, karena kita menggunakan Bootstrap. Kita langsung menuju ke websitenya, yaitu getbootstrap.com. Kita langsung ke get started. Nah, di sini kita menggunakan starter template-nya aja ya, kita langsung copy aja sini. Kita copy, kemudian kita pastekan ke halaman home.php. Kita save. Nah, halaman home.php itu berada di folder public themes frontend melati home.php. Kita save, kemudian kita coba jalankan. Nah, muncul hello world, karena memang template kita itu belum kita buat ya, jadi baru nampil hello world itu di sini. Terus kita tentu kalau membuat website kita ada, mungkin nanti kita akan kasih menu ya. Kalau kita buat mungkin gambarannya seperti ini. Saya buat yang saya buat mungkin seperti ini. Ini nanti kita buat seperti ini, kemudian di dalamnya kita akan tambahin menu, di sininya menu, kemudian kita tambah slide di sini, slide, kemudian kita di sininya kita akan memberikan ke kata pengantar atau sambutan kepala sekolah. Kemudian di sini kita kasih foto dari kepala sekolah. Nah, kemudian di bawahnya nanti kita isi dengan berita terbaru. Mungkin tampilannya kita akan buat sederhana aja. Yang penting sobat kompeten semuanya memahami itu. Nah, di sini nanti kita buat menunya, menu atau navbar. Kemudian nanti di sini kita buat slide. Kemudian di sini nanti kita buat sambutan kepala sekolah. Di
sininya kita buat, kita tampilkan foto. Untuk kepala sekolah tampilkan fotonya di sini, dan di sini kita akan buat berita terbaru. Dan di sini kita buat footer. Footer dari website sekolah biasanya nanti copyright ya. Kita akan buat tampilan website sekolah ini sederhana saja, terdiri dari menu, slide, sambutan kepala sekolah, foto kepala sekolah, berita terbaru, dan footer. Kita langsung aja. Pertama kita menuju ke website Bootstrap. Di sini sudah ada, kita butuh menuju ke halaman komponen. Di sini ada navbar. Kita buka aja navbar. Ini kalau sobat kompeten baca dokumentasinya bisa dilihat di sini. Tapi kita akan mengambil yang ada logonya. Jadi biar nanti kita bisa kasih logo sekolah. Tekan di sini, di bagian sini kita ganti di bagian sini. Kita buat di bagian sini, kita paste. Nah, asetnya ini kita arahkan nanti di dalam folder Melati. Tadi kita buat aset, kemudian kita buat di sini image. Kita save dari dalam folder Melati ini. Kita buat new folder, kemudian kita namain aset. Kita tambah di dalam aset itu, kita tambahin folder namanya image untuk menyimpan image. Di dalam image ini kita masukkan logo. Kita boleh ambil contoh punya Bootstrap. Kita jalankan dulu. Hasil codingannya. Nah, ini masih belum ada logo karena fotonya belum kita ambil. Kita langsung pindahkan aja logo Bootstrap ini ke dalam folder aset. Nah, kita tambahkan link base URL nya kita tambahkan base URL seperti ini. Jadi otomatis akan mengirim ke alamat URL web kita. Kita coba jalankan. Di sini tambahkan form ID times form name, kemudian nama folder. Kita arahkan ke file menuju ke file image ya. Nah, ini menuju ke sini. Nah, kita catkan yang udah muncul. Nah, kita ganti aja langsung untuk namanya ya. Kita buat namanya mungkin untuk contoh aja ngarang ya. SMK Karya Bangsa. Nah, sebagai contoh. Kita ganti di sini. Nah, kemudian di sininya kita buat apa? Kontainernya kita ganti aja dari flute ke kontainer biasa. Kita tambahkan di sini stick
Jadi kalau di scroll menunya itu tidak ke atas, tapi tetap di posisinya kita kasih sedikit top, dan kita tambah biar nanti lebar ya, kita kasih navbar expand inci di sini, kemudian navbar lightnya kita ganti dark dan backgroundnya kita ganti primary. Kita save, kemudian bentuknya akan seperti apa tampilannya. Nah, menjadi seperti ini. Kita belum kasih menu di sini ya. SMK Karya Bangsa ini bisa nanti diberikan logo, kemudian ini namanya. Kalau logonya kurang besar, kita bisa tambahkan ukuran. Di sini kita tambahkan ukuran width-nya satu misal 40, kemudian height-nya menyesuaikan aja. Menyesuaikan ukuran logonya. Nah, kalau besar. Nah, di sini nanti kita buat menu, kita langsung aja ambil di bootstrap-nya. Kita pakai yang biasa aja. Kita menggunakan ini. Ada mungkin kita menggunakan ini. Jadi karena navbar ini tadi kita menggunakan logo dan tulisan, kita logo dan nama sekolah. Nah, di sini nggak ada logonya, kita ambil ini aja. Di bagian dari sini kita ambil copy aja sampai di bagian sini, copy, kemudian pastekan di saya salah, jadi kita ambil aja semuanya dari apa, ya betul, dari sini kita pastikan di bawah, nah sini, di bawah sini kita paste kopian kita tadi di bawah sini. Kita coba jalankan, kita buka. Nah, akan seperti ini ya menu untuk website kita. Terus kita gimana caranya agar website kita menunya itu dari rata kanan, kita buat, kita tambahkan di codingan kita di bagian sebelah sini ya, bagian navbar. Nah, sebelah sini kita tambah ms auto. Nah, ini settingan sudah dari bootstrapnya. Ms auto itu dari bootstrapnya, dari CSS bootstrapnya. Nah, CSS bootstrapnya itu diambil di sini, kita ngambilnya online, dan javascriptnya di sini, di alamat URL ini kita ngambilnya online. Oke, kita jalankan, coba. Nah, dia akan menuju ke rata kanan ya. Kemudian kita buat menunya itu sesuai dengan rencana kemarin kita di tutorial ke-8 menu-menunya. Nah, kita langsung, saya sudah buatkan di sini ada sebelah sini, ganti. Kita simpan. Oke, ada beranda, kemudian ada tentang, nanti ada sambutan kepala sekolah, visi dan misi, sarana dan prasarana, kemudian informasi, ada berita, pengumuman, agenda warga, ada guru, siswa, alumni, galeri, nanti ada foto, galeri video, kemudian blog. Blog itu langsung menuju ke artikel, kemudian ada aplikasi. Di sini ada PPDB dan LMS, Learning Management System, kemudian ada kontak. Nah,
codingannya adalah seperti ini. Jadi yang awal tadi kita ganti saja sebenarnya alam URL-nya. Jadi kayak tadi home kita ganti beranda di sini, kemudian tentang kita tentukan dropdown-nya, dropdown. Lalu seperti rencana tadi, kita akan di bawah navigasi ini akan kita berikan slide ya. Slide di sini. Kita langsung menuju ke bootstrap-nya, kita cari di sini. Lalu di bagian komponen carousel. Langsung buka aja. Nah, di sini carousel kita copy lagi. Mungkin agar lengkap kita kasih yang ini, jadi ada title-nya, ada subtitle-nya, kita pakai copy aja, langsung copy, kemudian kita taruh di bagian sini, di bagian sini kita taruh aja, langsung pastekan agar rapi. Coba jalankan. Nah, belum ada fotonya ya. Nah, terus kita buat, kita ambil foto di sini, saya di dalam folder Melati aset image ada beberapa foto yang sudah saya buat. Sobat kompeten bebas saja memilih foto. Nah, saya pakai yang 1, 2, 3, kita masukkan aja foto-foto ini yang ada berada di dalam folder aset ya. Ini codingan kita, ini aset, di dalam folder aset ada folder image. Nah, kita simpan foto slide-nya di folder image, kita arahkan fotonya itu di bagian sini, ada image source atau src. Kita masukkan di sini untuk foto pertamanya. Seperti biasa kita tulis URL-nya dulu. URL kita arahkan di sini, kemudian boleh di sini public, kemudian thanks, kemudian front end. Kemudian nama temanya lagi, di sininya kita buat lagi aset, kita arahkan ke folder aset dan kita arahkan ke folder image. Kemudian kita arahkan ke nama filenya a.jpg. Kita set, kita coba buka di browser. Nah, udah muncul satu, kemudian kita masukkan lagi yang lainnya, kita copy aja, masukkan ke satu, slide kedua, kemudian masukkan ke slide yang ketiga. Nah, yang kedua kita akan mengambil foto yang ini nomor dua, kemudian yang ketiga, yang ketiga. Tadi yang pertama kita ambil yang A, kemudian yang kedua ini, dan yang ketiga. Kita langsung buat di sini, ditambahkan 2, kemudian di slide ketiga kita tambahkan 3, kita save, kita jalankan, jalan, kita coba cek. Nah, di jalan di sini ada panahnya. Ini slide bisa sobat kompeten nanti isi dengan foto sekolah atau foto kegiatan sekolah atau berita-berita terbaru, bebas saja. Nah, nanti foto ini kita akan hubungkan ke database MySQL. Jadi untuk mengubah foto ini kita bisa langsung di halaman admin yang nanti juga kita akan buat. Nah, karena kita baru buat template, kita belum hubungkan ke MySQL. Nah, kemudian
setelah slide ada sambutan kepala sekolah dan foto kepala sekolah. Nah, berarti di bawah ini kita buat sambutan kepala sekolah dan fotonya. Nah, untuk membuatnya kita harus buat kolom ya. Kita akan membuat kolom di bawah sini. Pertama kita buat dulu kontainernya di kelas, kontainer seperti ini kita tutup. Di dalam kontainer ini kita buat bagi dua ya, jadi yang sebelah kiri kata sambutannya, yang sebelah kanan foto dari kepala sekolahnya. Nanti untuk membagi dua kita harus memahami tentang di dalam bootstrap itu ada namanya kolom. Di bagian layout ini di sini ada kontainer. Kalau kontainer itu ada beberapa tipe, ada yang hanya kontainer berarti dia float, dia apa, box jadi kayak gini nih, ini box sini nanti lurus ke sini. Kalau fluid ngikutin luasnya, jadi terus kalau brosurnya displaynya makin besar dia akan, tapi kalau fluid seperti ini. Nah, kalau yang bukan fluid ini akan ada garisnya. Kita yang bukan fluid atau yang biasa ya, kita menggunakan ini, kita copy. Kita taruh di sini karena kita cuma butuh dua, makanya kita hanya menggunakan dua saja. Yang sebelah sini kita hapus. Di sini nanti kita buat sambutan kepala sekolah, dan di sini kita buat fotonya. Kita coba dulu. Nah, ini bisa menggunakan seperti ini ya, atau kita bisa buat kayak gini nih. Jadi kalau misalkan halamannya aslinya itu halamannya kita ambil 12, jadi kalau misalkan di dalam seperti yang satu baris itu namanya row ya. Jadi kalau misalkan satu baris ini, satu baris ini namanya row. Kalau di dalam bootstrap satu row ini ada 12 kolom, kita pakai aja kolom 12 di sini. Kemudian di belakangnya kita buat lagi call MD. MD itu mungkin kayak laptop ke atas ya. Kita kalau sudah menggunakan laptop atau tablet, kita langsung jadikan 6. Jadi ini untuk responsif. Kalau misalkan kita buka menggunakan handphone atau smartphone, nanti kolomnya akan tersusun atas ke bawah, bukan berdampingan ya. Tapi kalau dibuka menggunakan tablet akan berdampingan. Kita coba menggunakan display tablet, yang tablet ke atas ya, kayak misalkan ke laptop atau ke komputer, tampilannya kan dulu. Nah, ini kayak gitu. Tapi kalau kita buka menggunakan handphone, smartphone, kita bisa lihat nanti jadinya seperti ini. Jadi yang sambutan kepala sekolah di atas, foto kepala sekolahnya di bawah. Kalau kita menggunakan smartphone. Terus kita buat di sini
sambutan kepala sekolah dan juga fotonya. Kita langsung gunakan kode di dalam sini. Kita langsung aja kita menggunakan heading 4. Kita tulis sambutan kepala sekolah, sambutan kepala sekolah atau kata pengantar kepala sekolah sama aja. Kita save. Nah, terus kita tambahkan di sini kalimatnya. Kita menggunakan sintak paint. Di sini kita tulis sambutan kepala sekolah, kemudian lainnya justify. Nah, karena belum ada kalimat sambutan kepala sekolahnya, kita pakai aja satu misal yang paling atas ya, kita copy ini sebagai contoh aja. Kita pastikan di bawah sini misalkan. Kalau kita jalankan nanti, nah akan seperti ini. Jadi ini sambutan kepala sekolah. Nah, posisinya agar tidak terlalu ke atas, kita kasih margin top. Nah, di dalam bootstrap margin topnya itu kita cukup ketik di bagian sini. Di sini kelasnya ditambah MT5. Kemudian margin bottomnya kita buat misalkan 3. Simpan, kita jalankan di browser. Nah, turun kan di sini, turun kepala sekolah, sambutan kepala sekolah di sini isinya nanti. Nah, kemudian di sini kita tambahkan foto kepala sekolah. Kita buat foto kepala sekolah, kita tambahkan di bagian sini. Kemudian softnya di sini seperti biasa, kita copy aja, ngetik lagi, kita copy yang ini, pastikan di sini. Kemudian filenya kita tulis di sini nama filenya, misalkan di dalam folder aset. Nah, saya sudah contohnya yang ini aja, yang kedua kita tambahkan nama file dan kita save. Kita buka di browser. Oke, nah muncul seperti ini, sambutan kepala sekolah. Nanti coba kemudian bebas tulis sepanjang apa, misalkan fotonya lebar seperti ini, kita tambahkan kalimatnya. Jadi dua kali misalkan agar sesuai dengan ukuran fotonya.
kasih footer ya, kita buat footer. Nah, kita cari aja di sini di Bootstrap-nya. Footer di sini ada custom component sticky footer. Ini ada contoh-contohnya. Kita ambil footer. Di sini yang ada footernya kita kontrol dulu aja. Dan kita ambil di sini, copy aja, copy. Kita pindah lagi ke bagian, kita pastekan di bagian bawah sini. Ini dan kita buat background-nya itu kita buat hitam aja dah. Kemudian nanti tulisannya kita buat copyright aja, copyright di sini, copyright. Kemudian kode untuk copy HTML, kode HTML untuk copy, tahunnya dan nama sekolahnya, hak cipta dilindungi misalkan. Nah, karena ini backgroundnya hitam, tulisannya kita buat jadi putih agar kelihatan, menggunakan style, simpan, kita simpan, kita coba jalankan. Rata tengah kita buat posisinya itu di center. Dan kita coba jalankan. Nah, posisi di sini copyright 2021 SMK Karya Bangsa. All right, reserve. Nah, terus ini footer udah ya. Jadi menu slide, sambutan kepala sekolah, kemudian footer. Yang belum itu bagian berita terbaru. Nah, berita terbaru kita menggunakan card. Menggunakan card. Nah, di sini kita cari. Kita menggunakan card. Galeri, ah ini dia, custom komponen album galeris. Kita gunakan ini. Nah, seperti ini nanti berita terbarunya kita ambil. Kita langsung kontrol U, kemudian kita ambil di bagian sini, kita ambil, sampai sini kita copy. Tentu sobat kompeten bisa mengembangkan ya, apalagi buat sobat kompeten yang sudah memahami CSS, tentu bisa dipercantik lagi tampilannya. Ini saya hanya mencontohkan sederhana saja. Kita pastekan di bagian di container. Kita coba jalankan, dibuka di browser. Nah,
langsung muncul seperti ini. Jadi ini untuk tampilan berita terbaru. Berita terbaru ini kita kasih judul aja. Sambutan kepala sekolah, foto kepala sekolah, berita terbaru, dan footer. Kita membuatnya menggunakan Bootstrap versi ke-5. Bunganya nanti kita buat halaman sambutan kepala sekolah, visi dan misi, sarana dan prasarana. Kemudian slide-nya nanti kita bisa tambahkan di sini judulnya. Mungkin kalau misalkan foto sekolah, kita bisa tulis di sini selamat datang, kemudian keterangannya gitu. Atau kalau berita kita bisa tulis di sini judul beritanya, di sini sekilas beritanya. Kalau misalkan kita buka menggunakan smartphone ya, kita buat responsif gitu. Nanti akan otomatis turun di ke bawah. Sesuaikan luas displaynya, tombolnya nanti akan seperti ini, jadi tombol di bawah semua. Oke, untuk tutorial seri ke-9 ini kita cukupkan di sini dulu. Selanjutnya nanti kita akan membuat halaman-halaman lainnya. Sementara kita buat tampilannya, yaitu tampilan website sekolahku yang sederhana saja seperti ini. Terima kasih buat sobat kompeten yang sudah meluangkan waktu untuk menonton tutorial saya. Jika sobat kompeten ada pertanyaan berkaitan dengan programming, silakan bisa kirim di kolom komen atau telegram saya, kirim ke telegram saya di Niscode.
tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.